أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Ayat 116 sampai 119 surah An-Nahl. Sambung daripada apa yang kita sudah pun bicara dalam ayat 116 ni, hubungi dengan Tuhan lagi manusia duk sebut, duk hukum ataupun duk giletok katanya hak ni halal, hak ni haram. Padahal dia tak tahu hakikat yang sebenar halal ke ataupun haram. Dia sebut-sebut gitu. Ini adalah manusia yang tidak berdasar kepada hukum. Nah, dogi royak katanya makan ni tu boleh makan, padahal asalnya ataupun hukumnya memang menjadi haram dan sebagainya. Jadi halal haram ni adalah hak Allah dan Rasul. Manusia hanya ambil ya, terima. Kadang-kadang setengah-setengah perkara kita tak tahu apa hikmat dia boleh haram, hikmat dia boleh halal. Ini wallahu alam, kita kena serah kepada Allah. Apa boleh Allah Taala haramkan babi? Sebab sebut di dalam ayat belum pada ni, iaitunya babi. Apa boleh boleh haram? Walaupun manusia duk kaji satu persatu, cari cacing duduk dalam dia ataupun pisut, go to pisut gani. Lepas tu duk royak katanya, kalau ada ada cacing misal katanya, ada kumir duk ada dalam babi, apa-apa orang duk makan babi seluruh dunia. Orang Yahudi makan babi, orang Kristian makan babi, apatah lagi agama-agama lain makan babi. Tak ada nampak mudarat ke apa ni. Ha, tu. Jadi kita tak ada kena tanya. Jawab mudah-mudah katanya, hak Allah Taala halal, kita boleh guna, boleh makan. Hak Allah Taala haram, kita tak boleh guna, tak boleh pakai, tak boleh masuk dekat. Serah kepada Allah. Inilah tanda katanya orang itu orang muslim yang sebenar. Muslim makna apa? Orang yang serah diri kepada Allah. Pakai terima dahulu dah. Terima perintah, patibat dengan sepenuhnya, lepas tu serah kepada Allah. Allah nak nak apa ni? Nak kata gapo, nak royak gapo, kami pakai terima belaka. Ha, inilah baru dinamakan seorang tu seorang muslim. Cuba kita dengar makna kali yang kedua, yang ketiga dah ni saya dah ingat. Baca ayat-ayat yang duduk dalam sekumpulan ni. Ayat yang ke-116 ni, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab ya sini ya tulis berdosa eh. Boleh jadi silap-silap titik ni. Berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram. Dia sebut ngarapuh sangat mulut. Ha ni tu helare ni. Untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Masya Allah. Lepas tu supa dah kita kiyah sendirilah. Bukan duduk di makan ni saja dah.
duduk di semua muamalah kita. Ha duit, ha menego, ha pakai minum, makan ni, gotu goni tempat duduk kita, tanah kita, umuh kita, semua tiap-tiap cara. Ha ni kiyah sendirilah. Hak mana halal, hak mana haram. Nah, bukan arti katanya pandai-pandai dak, tapi ambil daripada ha halal haram yang Tuhan royak makan ni ni kita kiyah. Tiap sendiri gapo-gapo yang ada di dalam hidup kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Ini kita ambil satu kiat, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Tak ada kira ha gapo-gapo, orang yang dusta terhadap Allah, orang tu orang tak berjaya. Maknanya orang duk lawan hukum Allah. Mimi wang tak ada harapan katanya dia nak pergi berjaya dalam kehidupan, dalam usaha dia. Gapo dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ni dia terjemah lek bawah 592. Yakni Allah Taala tidak membenarkan sesiapa pun memandai-mandai. Kalau dia baca memandi-mandi, baca molek ni bahasa Jawi, memandai-mandai maknanya duk panah-panah, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dengan tidak berdasarkan hukum syarak. Kerana perbuatan yang demikian hanya menurut hawa nafsu dan berdusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kita tengok zaman-zaman dulu ulama-ulama tulis belaka dah. Dalam kitab so gapo hak halal gapo haram. Nah. Makan ni hak halal gapo kata. Nate terutamanya nate. Nate hak halal hak haram ulama list so semua. So. Duduk di kita tahu tak tahu, baca tak baca. Mari ulama belakang-belakang ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi tulis sebuah kitab namanya Al-Halal wal Haram fil Islam. Nah, halal dan haram di dalam Islam. Ini kita kalau dah kita nak tahu pun maknanya kena pergi baca. Gapo atik hak dia maksudkan halal dan haram. Ini alhamdulillah bukan kitab tu kitab hukum royak semua perkara-perkara, tapi benda-benda yang dibuat oleh orang ramai tu dalam sangkum dia yibyuk mari hurai royak so halal ko hare dan masalah tu masalah ni dan sebagainya. Tu hai royak adalah ayat yang ke-117, mata'un qalilun wa lahum 'adzabun adim. Mereka hanya mendapat sedikit kesenangan di dunia. Tengok ni, orang dia menipu, orang duk pandai-pandai gotu pandai goni duk halal hare. Masya-Allah, ceh tu. Orang dia buat ia lebih berat daripada orang kecek lagi. Ingat malak dah. Perbuatan lebih ada namnat daripada kecek. Kalau kecek, halal. Hare, saya misal mudah-mudah dah. Kita misal dah. Dalam air ni, orang tengok. Nampak sepuangan merah-merah. Padahal teo. Kita, royak katanya, arok. Misal saja ni. Walaupun kita kelola. Orang kata, arak tu. Arak. Halal ke haram arak? Halal. Walaupun kita kelola. Orang makan arak belakang zaman ni. Dia masuk sangkum. Tak makan arak tak boleh. Halal. Walaupun kita kelola. Ni adalah dosa besar dan membawa kepada jatuh agama. Apatah lagi. Orang tak ada sebut sekarang habuk. Orang tu juga. Tak sebut sekarang habuk tapi ambil arak bubuh dalam gelas minum lalu dah. Walaupun dia tak sebut sekarang habuk, perbuatan dia kan patibatkan keratam dia tu adalah lebih daripada hak dia sebut katanya arak halal lagi. Ha, ni sebab tu dalam Islam ni kita pergi buat lebih berat daripada kita kecek. Hak kita kecek ni sekadar-sekadar, kadang-kadang kecek tak buat ni. Kecek saja ya. Tapi dia buat
Kacir katanya hati dia, mulut dia, otak dia, tangan kaki dia nak buat benda tu. Ha tu. Walaupun mulut dia tak ada royak atas lah. Sebab tu dalam Islam ni kita jangan buat kelola main. Halal haram walaupun kelola sekali pun. Nah supaya saya bisa arak sat ni. Walaupun teo kita makan, aku makan arak ni. Ini dosa tu. Jangan rapuh sangat mulut kita duk sebut dak. Sebab orang mereka hanya mendapat sedikit kesenangan di dunia dan sebaliknya mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Bila tu akhirat sikit lagi. Kemungkinan teka duduk atas dunia lagi tu hai waktu go bala. Nak wikno terhadap orang-orang apa sendok main. Buat kelola-kelola main dengan agama Allah Ta'ala. Ni tak ada kira dah harga apa-apa semua tiap-tiap cara kalau dah kita buat main-main dengan hukum. Ni kita orang Islam, kita takut apatah lagi orang kafir jijak Quran. Ha dak buat hina-hina dengan agama. Dak kecing atas Quran, ambil Quran soyok-soyok-soyok bubuh dalam jamel. Masya-Allah. Nah hina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wak katung go tu wak go tu wak go ni. Kalau belaka tu nanti tengok satu hari Allah Taala akan wak turun bala dan nampak kesal dalam hidup dia kesal tak molek. Tu hal ayat pula. Ayat yang ke-118 ni. Orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni banyak tu hal ayat di dalam Quran. Kisah-kisah Nabi iaitu Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel. Daripada Bani Israel itulah timbulnya kaum Yahudi. Tuhai kaya wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl. Dan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni kita kena sebut laknatullah 'alaihim. Kena sebut lagu tu. Bukan arti kita benci kepada tok nenek. Ya semua tu daripada anak cucu Nabi Ibrahim belaka. Tapi satu kumpulan daripada Bani Israel itulah yang menjadi Yahudi. Ni kalau dia orang ngaji sejarah, kaji asal usul Yahudi ni mari mana. Memang daripada anak Nabi Yaqub. Nah, anak Nabi Yaqub ada beberapa orang anak Nabi Yaqub ni iaitu Nabi Yusuf dan adanya nama Yahuda. Daripada situlah ulama royak katanya daripada anak cucu Nabi Yaqub hok nama Yahuda itulah dinamakan Yahudi. Siapakah hari ni? Hok nak tok nama gapo Yiu ke ikutlah. Nah, Judai ke gapo ikut nak tok nama gapo. Tapi hok pentingnya mereka ini adalah orang yang akatik. Maknanya orang yang dendam terhadap orang-orang Islam. Terutamanya dendam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan katakan, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu. Ini kena rojok semula ni, rojok di dalam suratul An'am. Gapo kata Allah Taala haram kepada orang-orang Yahudi. Kadang-kadang benda hak halal tapi dengan sebab puak-puak dia duk karuk wakga tu wakga ni Allah Ta'ala haram benda-benda hak halal. Lepas tu dia wahi tanya kata wahi tanya nabi-nabi tu puak-puak dia benda tak sepatut tanya ya tanya. Ha tu sebab tu tu hai wak turun hukum orang hak wahi duk tanya gotu tanya ga ni benda hak sepatutnya tak ada kena tanya tapi buat tanya banyak wak haram lalu benda tu. Nampak mu nak tanya sangat. Ha, tu. Sebab tu dalam Islam pun lagu tu juga. Nabi kadang-kadang satu cuang dah. Dia lari. Sahabat-sahabat duk tanya. Tanya banyak dah. Benda tahu dah. Tapi berasa nak tanya. Sungguh katanya tanya tu. Kadang-kadang kalau dia satu-satu majlis ngajar dah. Benda dia kita tanya boleh pedoh kepada orang ramai. Tapi benda tak sepatut tanya, kita tak ada kena tanya.
Kadang-kadang orang ngaji dia nak long form orang ngajar. Eh, aku nak tahu ni tok guru ni apa dah. Masalah ni aku tanya orang ramai, tiga orang dah. Tapi berasa nak tahu katanya tok guru, baba ni, ustaz ni dalam setara mana ilmu dia. Ah tu. Tu gitu. Ya ada juga orang-orang tanya pasal tak ada faedah. Ah tu. Sebab tu Tuhan ayat di dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Hei orang-orang yang beriman, mung jangan duk tanya. Benda hok mung duk tanya tu boleh membawa akibat buruk kepada kamu. Maknanya benda hok tak sepatut tanya. Tahu sama tahu belaka dah katanya hok ni boleh buat, ni tak boleh buat. Tapi dia duk godek, duk korek. Duk haru apa panggil. Maka benda tu ditukar daripada benda hok boleh buat. Siapa ke jadi benda tu tak boleh buat. Hani dalam Islam ni tak sempat jadi banyak soalan banyak doh. Benda hok tak sepatutlah, benda hok sepatut tanya kita kena tanya. Dan kita tak tahu sungguh kita kena tanya. Nah, sebab Nabi rakyat katanya anak koci ilmu tu dia duduk ditanya. Kalau dia kita tak tahu sungguh. Itulah dah. Dan tiadalah kami menganyanyai mereka mereka dengan mengharamkan itu, tetapi mereka lah yang menganyanyai diri mereka sendiri. Ni Tuhan kata kepada orang-orang Yahudi. Ni kalau dia kita nak tahu lebih panjang lagi, dia royak di dalam pimpinan Ar-Rahman ni. Kena tengok ke apa? Ayat 140 ni dalam suratul An'am. Suratul An'am ni iaitu surah yang Tuhan royak ha hubungnya dengan nate pelihara air, iaitu menate kaki pak. Al-An'am maknanya menate pelihara air. Atau kena rojok semula tengok 140 ni. Bukan ayat 140 ni. Itu bukan nota kaki dah. Ayat 140 ni. Alhamdulillah habis eh. Akhir sekali 119. Thumma inna rabbaka lilladhina amilu su'a bijahada. Ni murahnya Allah Ta'ala. Rahmat dia tinggi. Dia wi maaf kepada orang yang buat dengan tak tahu. Lepas tu, bawa lepas pada tahu dah, beki hidup dia. Ini bukan istimewa dah. Jadi, nasib baik bagi orang yang buat apa-apa dengan tak tahu sungguh. Tapi dunia zaman learning, kalau kita tanya, sungguh kedok? Ada. Ada kedok eh? Orang buat apa-apa dengan tak tahu. Kita tak lah katanya, walak-lak-lak-lak dah. Katanya ada kali orang buat apa-apa, dia tak tahu katanya hukum boleh kau tak boleh. Tapi ada katanya, semua orang tahu belaka walaupun yang ngaji tak ngaji. Ngaji ataupun tak ngaji. Orang ni golik dia tahu benda hak jahat, benda karuk, benda tak kena. Hak mana betul, hak mana salah dia tahu. Tapi Allah Ta'ala rakyat lagi. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan. Ya jahil sungguh, ya tak tahu sungguh. Ya dia buat ngah tak tahu katanya hok ning betul ke kau salah. Dak faham katanya betul kena nah. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu serta memperbaiki amalannya. Ani kelab tuar baik kira. Tabu wa aslahu Tuhan kata. Taubat dan islah. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Alhamdulillah tengok Tuhan apung dosa dah bagi siapa-siapa yang buat tak kena. Dalam pimpinan Ar-Rahman ni dia terjemah pula. 594 sebagai akhir sekali, orang-orang yang beriman yang telah terlanjur maknanya ken khob khit telajuk nah melakukan maksiat disebabkan apa kebodohannya, kemudian mereka bertaubat dan memperbaiki amalannya, maka Allah menerima taubat mereka kerana pintu taubat sentiasa terbuka
dan Allah Maha Pengasih lagi Amat Pengampun. Alhamdulillah. Nah, dua tiga ayat yang kita dengar ni mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi faedah kepada kita dan kita dapat hidayah melalui Al-Quranul Karim. Lepas pada ni nak mula masuk hal lain pula, iaitu hal Nabi Ibrahim, dan ada juga lagi sikit-sikit hubungnya dengan nak dakwah. Hal orang-orang Yahudi pun ada juga yang Tuhan haramkan terhadap mereka, iaitu nya dok gilamat hari Sabtu. Tuhan uji lah, uji orang-orang Yahudi menjangi gak ikir hari Sabtu. Tapi nak ayat tanya bijak pandai Yahudi ni pasal leliam dia tu. Nanti insya-Allah ayat belakang-belakang ni Allah Taala raya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.